kemudian nanti kemungkinan kita main tak ada senior. Terlepas Piala Malian, apa yang kali ni cuba dibuktikan oleh Malian? Saya harap saya dapat bantulah tim untuk SEA Games kali ni. Sebab tahun lepas pun kita dapat ke separuh akhir walaupun kita tak ada senior team. Dan saya percaya dengan rakan pasukan saya, saya harap diorang boleh berikan komitmen yang baik dan terus fokuslah untuk SEA Games nanti. Ramai yang berpendapat panggilan kali ini nampak lebih solid. Jadi Muhairi sendiri melihat pilihan kali ini macam mana, tim ni lebih strong? Saya rasa dari kita tengok nama-nama nampak solid, tapi saya harap mereka boleh beri kerjasama dengan coach semua. Dan saya harap tim ni dapat, orang cakap macam family lah, keluarga untuk SEA Games nanti. Dan saya harap mereka tak ambil mudah lah, sebab di kemudian nanti kemungkinan kita main tak ada senior. Dan saya harap inilah peluang yang terbaik sebab kita dah lama dengan tim. Saya harap mereka fokus lah. Dekat Selangor, Muhairi sekarang ni dah start dapat kepercayaan, start main line up. Ada tak rasa bila pergi sukan sini nanti akan ganggu momentum dalam tim Selangor pula? Saya rasa saya sendiri, saya harap saya tak ubahlah game saya Selangor dengan National. Saya harap saya dapat kekalkan momentum saya lah. Saya akan berikan yang terbaik untuk National nanti. Apa target personal, sasaran untuk sukan sini kali ini? Saya sendiri memang every year kalau ada tournament apa, memang saya target champion lah. Dan saya harap doa daripada penyokong semua, support daripada penyokong semua, saya harap kita dapat pergi final dan kita champion lah pada tahun ni.